pelaksanaannya, prakteknya, kita baru bicara tentang, oh ya, ini karena mestinya konsep-konsep ini harus dihubungkan oleh siswa yang ada berada di kelas bawah, karena di sini kan guru-guru SD ya, guru-guru SD itu artinya memang usia-usia yang membutuhkan pemahaman konsep-konsep. Kenapa tema dalam mapel tertentu itu harus terhubung dengan tema pada mapel yang lain, tanpa anak itu merasa shock, tanpa anak itu merasa ada perubahan besar yang mengganggu psikologisnya. Itulah hakikat dari pembelajaran terpadu, seperti itu. Nah, guru-guru yang senior mungkin walaupun kebijakan tentang pembelajaran tematik ini baru-baru ini, tetapi paling tidak seperti Pak Pardan misalnya, Pak Pardan karena di sini guru senior, tentunya sudah merasakan bahwa oh iya ya, ternyata dengan adanya penggabungan tema-tema tertentu dalam mapel-mapel tertentu akan lebih memudahkan siswa dalam pemahaman, meskipun oleh beberapa guru dianggap sesuatu yang mengagetkan dan membingungkan. Membingungkannya kenapa? Membingungkannya itu kan kalau saya teliti dari hasil selama kita berkuliah ini, perkuliahan ini, 68% itu guru-guru masih bingung gimana sih caranya untuk menggabungkan atau menghubungkan konsep dari tema A ke tema B, ke tema C, dan seterusnya. Apakah hanya sekedar digabung saja atau ada semacam metode yang mengantarkan, metode yang mengantarkan anak agar konsep itu terhubung. Nah, ini yang penting ini. Jadi memang ada metode-metode tertentu yang memungkinkan konsep-konsep yang harus dihubungkan dalam tema-tema itu terhubung. Nah, itu yang paling penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu guru. Jadi di sini persoalannya itu bukan hanya sekedar bagaimana tema-tema itu digabung jadi satu saja. Tema tadi dari puisi Indahnya Alamku, guru di sini dituntut untuk bisa menyuguhkan kepada peserta didik, misalnya dengan metode demonstrasi tentang puisi. Demonstrasi ini bisa dengan teknik, misalnya menunjukkan melalui PowerPoint atau melalui lembaran kertas. Seperti ini misalnya, lembaran kertas yang sudah berisi tentang puisi-puisi ya. Ini misalnya ada lembaran kertas seperti ini. Ini isinya puisi, ditunjukkan karena ini daring ya, ditunjukkan lewat monitor. Atau mendemonstrasikannya itu melalui tayangan di video yang Bapak Ibu buat, seperti itu. Kemudian nanti tema berikutnya itu kan guru akan menuju ke tema matematik ya, yang ada di dalam matematik, menghitung bilangan genap. Metodenya misalnya dengan metode praktek di lapangan menghitung bilangan genap seperti apa ya. Nah, karena tadi temanya adalah Indahnya Alamku membuat puisi, misalnya kalau tadi bukan membuat tapi menunjukkan ya. Kalau membuat ya tinggal dirubah saja menjadi membuat. Berarti guru harus berpikir, oh iya, ini menghubungkan tema tadi di bahasa Indonesia itu Indahnya Alamku. Kan berpikir tentang alam. Oh iya, agar anak-anak nanti bisa berhitung, tapi dia konsepnya masih konsep alam. Berarti anak-anak harus dibawa ke kebun atau ke halaman depan sekolah atau halaman dekat rumahnya yang ada di rumahnya masing-masing. Kemudian anak-anak supaya membuat video di situ, atau tidak membuat video ya laporan lah, laporan yang sederhana tentang hasil praktek di kebun atau di taman dekat rumahnya itu bisa berupa tulisan, laporannya bisa berupa video, tergantung ya. Kalau yang anak tidak bisa mengakses internet berarti berupa tulisan, laporan, nanti bisa via WA dan lain-lain. Kalau yang bisa video, upload video, berarti dibuat video dengan bantuan mungkin orang yang ada di rumah.
dihubungkan lagi dengan konsep tadi tumbuhan berbiji berkeping satu. Kan sudah nyambung tadi, sudah menghitungnya menghitung bilangan genap misalnya. Oh, di tempat siswa itu ada tumbuhan yang jumlahnya 2, yaitu adenium misalnya, ada 2 pohon adenium. Terus ada berapa lagi? 4. Ini seperti itu. Dihubungkan nanti pohon-pohon yang tadi sudah diteliti oleh anak-anak itu, dipilih mana yang termasuk tumbuhan berkeping satu. Ini juga sama seperti tadi, mungkin bisa dengan langsung vokal, video call, bisa juga dengan mungkin laporan tulisan, bisa juga dengan video. Atau anak-anak supaya membuat peta konsep sederhana dengan kertas-kertas yang dibuat oleh siswa tapi sudah dikasih rambu-rambunya oleh guru, sehingga di sini akan terhubung konsep yang tadi di tema pertama, tema kedua, dan tema ketiga. Pasti ketika anak membuat puisi itu sudah tergambar, oh di sana indahnya taman bungaku, ada aglonema merah merekah misalnya ya, dan seterusnya. Ini yang seperti ini adalah pemikiran kreatif dari guru untuk menghubungkan tema satu ke tema yang lainnya. Gimana? Sesuatu yang sifatnya verbalistik, tidak kontekstual, artinya guru menyampaikan kepada peserta didik, guru menyampaikan kepada siswa ini tidak membumi gitu loh. Tidak membumi itu tidak bisa langsung dikontekstualisasikan ke dalam kehidupan nyata. Jadi seolah-olah itu teori terpisah dengan kenyataan, dengan fakta gitu ya. Nah ini sekarang ini kan paradigmanya itu semua mata pelajaran harus bisa betul-betul dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini namanya pembelajaran kontekstual. Sebetulnya ini bukan barang baru, karena pada saat kita di kurikulum 2006, di kurikulum 2006 terutama ya, KTSP itu, ini kan sebetulnya sudah mulai ada kontekstual teaching learning, artinya pembelajaran yang kontekstual gitu ya. Kemudian nanti kita beralih ke ini, ada kurikulum 2013, ini kan juga masih CTL juga, kontekstual teaching learning juga, hanya mungkin nomenklatur yang digunakan sudah tidak lagi menggunakan istilah itu saja, tetapi ada istilah-istilah baru yang lain yang sebetulnya ya masih dalam konteks itu juga. Nah, ini juga sekaligus terobosan baru di dunia pendidikan, bahwa yang selama ini, contoh yang paling mudah selama ini kan kita terjebak pada pola-pola yang hanya di bibir saja, hanya di bibir saja, seperti lagu ya. Misalnya anak-anak supaya, ini dalam pelajaran PKN misalnya, anak-anak supaya menghafal Pancasila. Di situ tuh yang ditekankan hanya menghafal saja. Padahal yang dimaksud di sini pembelajaran tentang PKN itu kan bukan sebatas itu. Bagaimana Pancasila yang terdiri dari 5 sila itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, atau dikontekstualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga guru ketika mengajar itu tidak hanya sekedar menyuruh anak maju hafalan Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dan seterusnya. Tapi di sini ada hal-hal yang nanti disampaikan melalui metode tertentu. Ini metode, ini kaitannya masih dengan metode. Dengan metode tertentu, menggunakan teknik tertentu, sehingga di situ anak itu merasa bahwa Pancasila adalah sebuah kebutuhan, bukan hanya sekedar sesuatu istilah yang harus dihafalkan sila-silanya. Ini kan sangat jarang ditemui guru-guru yang bisa sampai ke ranah itu. Jadi ini kalau dalam taksonomi Bloom,
yang sekarang sudah direvisi taksonomi Anderson. Jadi guru mengajar itu bukan hanya sebatas di level C1. C1 itu kan mengingat ya. Mengingat itu artinya tadi tuh Pancasila. Satu sila ketiga apa anak-anak? Persatuan Indonesia, bukan itu. Tapi lebih dari itu pada level berikutnya. Level C2 yaitu pemahaman. Nanti diaplikasikan, diterapkan secara prosedural di level ketiga. Bagaimana sih caranya agar Pancasila ini bisa masuk ke dalam kehidupan manusia? Ini ada di C3 ya, di C penerapan. Di penerapan ini ada prosedur-prosedur di mana Pancasila ini agar lebih mudah diimplementasikan itu caranya seperti apa? Nih guru harus bisa sampai ke situ. Kemudian nanti di C4 yaitu analisis, guru di situ harus bisa mengantarkan kepada siswa bahwa kenapa ya kok Pancasila ini penting sih untuk diamalkan? Ini analisis. Guru juga harus bisa mengantarkan sampai pada level C5. C5 itu evaluasi. Evaluasi itu masih melanjutkan analisis tadi itu. Oh, kalau tidak ada pengamalan Pancasila, kalau Pancasila tidak dipakai itu pasti akan dampaknya seperti ini, dampaknya seperti ini. Dan seterusnya, ini evaluasi. Sampai pada level yang paling tinggi yaitu C6. C6 itu kan kreativitas. Di situ tuh memungkinkan guru itu memberikan stimulus kepada siswa agar siswa itu kreatif, siswa itu memiliki daya cipta yang tinggi, siswa itu memiliki hasil-hasil karya. Ini C6. Bagaimana Pancasila agar di sini ada produk-produk, walaupun berupa pemikiran, berupa cara-cara secara mungkin sederhana, penelitian sederhana atau apalah bentuknya gitu, yang merupakan hasil karya siswa. Bagaimana caranya agar Pancasila ini benar-benar bisa menjadi pedoman hidup, menjadi dasar negara, menjadi way of life dan seterusnya. Nah ini saya kira sampai pada taraf itu ya, bukan hanya sekedar verbalistik yang tadi itu, yang hanya mengingat saja C1. Nah, disinilah pentingnya metodologi. Kalau tidak atau tanpa metodologi ini susah, materi-materi ini akan terantarkan kepada anak. Jadi metodologi di sini sangat penting perannya, sangat besar pengaruhnya terhadap sampai atau tidaknya materi ini pada ranah mana, seperti itu ya. Ranah-ranah ini kan sudah dibagi-bagi dalam KD sebetulnya. KD itu nanti akan dijabarkan di indikatornya. Itu seperti itu.